oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ims channel ya bosku-bosku jadi hari ini kita akan bongkar ya teman-teman ya ini punya exa polpo uh, 330 ya jadi teman-teman kita rencanakan bongkar cover headnya ya dengan cylinder head Oke bosku, jadi kita langsung percepat, percepat saja ya, eh, bongkarnya. Ini sudah kita bongkar dulu bagian radiator eh, dan coolernya ya. Ini sudah turun ya teman-teman ya. Jadi <tuh> masalah pada Eksa tersebut teman-teman ini terjadinya eh, oli ya bercampur dengan air radiator teman-teman. Kita bosku, jadi ini uh, wiring harnessnya ya, atau aliran kabelnya kita uh, lepas uh, yang bisa dilepas ya, uh, seperti alternator ya. Uh, kemudian uh, ini bagian pot ya, kita lepaskan saja botnya teman-teman. Ya, ya, lanjut bosku, ini sudah kita bongkar ya, kita percepat saja lah ya teman-teman ya. ini sudah kita bongkar ya, cover kita lanjut uh, bongkar uh, bagian selang-selang ya, selang pan oilnya, uh, terus ventilator ya kita lepas semua fungsinya apa biar nantinya ketika mesin diangkat tidak sangkut ya bosku bosku kita perhatikan lagi ya ini sudah kebal-kebalnya akab sudah banyak yang terlepas ya teman-teman ya dan ini anggota-anggota ya yang akan membantu pengerjaannya hari ini ya Dan sini teman-teman kita akan mulai bongkar uh, rocker arm ya uh, dengan noken as dan uh, jangan lupa ya teman-teman mendukung channel kami dengan cara mensubscribe ya jadi sebelumnya terima kasih ya bosku oke jadi teman-teman jangan terlalu serius ya jika bekerja santai-santai saja lah ya jadi kita makan-makan dulu teman-teman ya minum-minum kopi dulu biar tenang ya biar tenang kita kerjanya bosku merokok-merokok dulu Eh setelah kita makan bosku kita lanjut lagi ya buka noken ya yang e, lupa ya bosku ya kita kasih tanda ya TDC-nya ya bosku ya. Biar apa biar e, cepat e, pengerjaannya bosku nah, itu tandanya bosku ya TDC-nya kita tengahkannya. Oke eh, kita satu persatu kita bongkar uh, baut lokernas ya teman-teman jadi kini bisa kita lihat ya ini tandanya ya kita tengahkan saja ya teman-temannya uh, jika setel klep nanti beda lagi sih sedikit cerita ya teman, -teman ya. oke teman-teman ini sudah kita bongkar ya noken asnya, uh, tinggal kita angkat ya. Uh, maksud kami bosku, tinggal kita lepas ya baut uh, cylinder head ya. Oke okay, teman-teman, jadi di sini ya uh, saya kurang melihat ya adanya kerusakan pada bagian kasket cylinder head ya teman-teman uh, karena tadi di sini saya melihat ya uh, saya prediksi uh, bahwa uh, jika bukan kasket berarti linernya uh, ya teman teman ya ring linernya ada yang uh, putus atau ada yang haus ya teman-teman jadi di sini saya belum menemukannya teman-teman penyebab uh, terjadinya Uh, oli mesin ya bercampur dengan uh, masuk dengan air radiator ya teman-teman ya ini pengalaman ya teman-temannya uh, jadi di sini teman-temannya uh, kita juga baru menemukan penyakitnya teman-teman ya, setelah kita bongkar semuanya teman-teman ternyata uh, konyol ya teman-teman ya maksudnya konyol itu kita sudah bongkar semua teman-teman Uh, ternyata, ternyata sedikit saja ya teman-teman yang, bo yang bocor komponennya uh, Dan ini ya teman-teman saya bisa perlihatkan ya teman-teman ya Sini teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya uh, Salah satu penyebab uh, Oli engine uh, bercampur dengan air ya teman-teman Jadi olinya itu putih ya teman-teman ya dan di sini, ya, teman-teman, kita mau bongkar silnya, ya, teman-teman. Ternyata ini gagal, teman-teman, ya. Kita rencana tadi buka sil ternyata ini sudah tidak bisa dipakai lagi, teman-teman, ya, ya. Jadi, itulah mekanik, ya, teman-teman. Kadang-kadang, ya, memperbaiki dan kadang-kadang merusak, ya, teman-teman. Jadi, ya, itulah mekanik, ya, teman-teman jadi inilah ya teman-teman ya uh, kesalahan saya sendiri ya teman-teman ya uh, tidak uh, berpikir ke sini ya teman-teman ya jadi penyebabnya cuma ini saja ya teman-teman bagian water pumpnya ya teman-teman ya bermasalah uh, silnya bocor ya teman-teman sehingga uh, menetes uh, ke uh, penampungan oli ya makanya olinya putih ya teman-teman oke itu saja ya teman-teman dan di sini juga teman-teman ya kita coba buka buka silnya ya tapi gagal teman-teman ya uh, dan ini uh, kita akan uh, ganti baru saja ya teman-teman ya uh, karena ketika sudah begini mau diakalin seperti apa saja teman-teman Aku rasa kurang pas ya teman-teman ya oke itu saja sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you